dan salam sejahtera bersama saya Ismail bin Mahidin. Pada hari ini saya berada di Sarawak Agrofest 2019 dan pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda apakah yang terdapat di Sarawak Agrofest pada tahun ini. Okey, untuk booth yang pertama saya akan masuk ke dalam Toklan, iaitu Smart Farm System. Saya akan tunjukkan kepada anda apakah yang terdapat pada booth yang pertama. Ini ada terdapat tanaman strawberry yang ditanam oleh petani tempatan, iaitu daripada syarikat Jatayu Strawberry Farm yang terdapat di Kampung Jaya Bakti Kuching. Ini di mana yang anda saksikan, ini adalah terowong, okay? Terowong untuk masuk di dalam pameran pada hari ini, dan adalah pertanian ekspor pertanian yang terbesar kali di Sarawak. Think and tank. Sekarang saya berada di booth Tentek dan saya melihat produk-produk yang dipamerkan oleh pelajar-pelajar Tentek, dan saya sendiri akan memperagakan apakah produk yang telah dihasilkan oleh pelajar Tentek. Okay, ini adalah tanda yang dihasilkan oleh pelajar Tentek. Okay. Dan ini adalah kain songkit. Kain songketnya adalah halus, senang dipakai. Dan digayakan dengan bentuk. Gold medal, daripada UK. Inilah produk yang dihasilkan oleh komuniti Kampung Sungai Bedil. Saya rasa ini adalah kelompok, ya, boleh dikatakan kelompok. Dan ini boleh dijadikan cendol dan boleh direndam dengan cendol biasa. Dan kalau kita petakkan. Pertamri akan menunjukkan cara-cara untuk mengupas biji kelapa yang seperti begini. Okey, kita saksikan cara-cara beliau mengupas kelapa. Akan memperkenalkan kepada anda international product but local recipe. Ini adalah dinamakan coklat madu kelulut yang dihasilkan oleh orang tempatan, yang mana produk yang dihasilkan menggunakan madu kelulut dan juga koko tempatan. Serakot iban perbatasan, dan mereka telah menghasilkan produk-produak seperti minyak cabang. Okay. Ini adalah beras Barrio, yang mana apakah spesialnya beras Barrio? Ianya lembut dan ianya lain daripada beras biasa. Ada pameran-pameran binatang yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak. Mari kita saksikan apakah binatang-binatang yang dapat dalam pameran pada kali ini. Ini juga ada diadakan pertandingan kucing untuk cat lover, dan kita bersama dengan Pak Chu, iaitu cat lover yang tidak asing lagi di kucing. Dan okay, Pak Chu, okay, apakah petua ataupun tips untuk menjaga kucing yang sehat seperti ini? Pemagangan lah dari segi pemagangan.
Agrofresh Garden dan saya pastinya akan membawa pulang apa yang dijual di sini. Di sini juga terdapat jualan di mana yang berada di pasar Sato. Ini pun ada seperti yang ada saksikan sekarang, sebiji macam agar ada di pasar tamu Sato. Terdapat stol-stol yang disediakan untuk para pengunjung untuk memudahkan mereka menikmati jamuan makan tak penat mengunjungi food pameran yang telah disediakan. Dan pengunjung-pengunjung yang belum lagi berkesempatan melihat Sarawak Agrofest 2019, datanglah beramai-ramai dan saya yakin dan percaya anda akan merasai pengalaman yang luar biasa sempena dengan Sarawak Agrofest tahun ini.